Hari ini kita kena sedar bahawa negara kita adalah negara komunis. Kita bukan diperintah oleh pemerintah yang mengaku diri mereka sebagai pemimpin Islam, yang mengaku diri mereka sebagai pemimpin rakyat Malaysia, tetapi mereka adalah pemimpin komunis dan mementingkan bangsa mereka untuk menghancurkan negara kita Malaysia. Jadi perlu sedar tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena sedar bahawa sekarang negara kita adalah negara komunis. Saya ada bukti dan jelas, saya ada bukti yang cukup jelas yang mengatakan bahawa negara kita adalah negara komunis sejak pemerintahan Pakatan Harapan. Pada 1995, pilihan raya kemenangan berpihak kepada PH. Selepas pada itu tuan-tuan, pada 27, 28, 29 hari bulan Julai 2018, pilihan raya PH menang bulan 5, bulan 6, bulan 7, 27, 28, 29, 3 hari persidangan yang dihadiri oleh pemimpin komunis yang bernama Zotong. Nama dia yang sebenar Au Heng Kong, Au Heng Kong, tapi singkatan Zotong. Di dalam persidangan tersebut di Kuala Lumpur, iaitu A People's History of the Malayan Emergency, KL Selangor, Chinese Assembly Hall, persidangan 3 hari bulan Julai 2018. Zotong telah mengatakan bahawa kemenangan Pakatan Harapan adalah daripada sokongan komunis haluan kiri yang Pakatan Harapan boleh menang pada hari ini. Ini kenyataan yang cukup serius oleh Zotong. Sebab itu saya katakan bahawa pemerintahan Pakatan Harapan adalah pemerintahan komunis.